Kiss you. Yang mau uang dari ayah silakan like, share, komen dan juga subscribe. Kalau yang komen paling bagus dan yang sering nonton Kiss You, kalau misalnya nanti nih janji ya. Pas untuk tayangan kali ini nih khusus spesial ayah, uang ayah pensiun, kalau sampai tembus 1 juta viewers, uang ayah akan kita acak di sini. Siapa yang dapat nanti ayah akan kasih 1 juta rupiah. Ya. 1 juta viewers. Dari ayah 1 juta, dari ibu 1 juta. Dua pemenang. Yang ini aja. Oh my god. Dua pemenang. Pengen bagi-bagi anak-anak, istri walaupun sedikit gitu. Jadi sedih banget sebetulnya ayah mau ngasih-ngasih uang taspen, karena kan ayah pensiun. Ternyata ada uang taspen, ada rezeki, alhamdulillah. Ayah juga gak nyangka akan dapat uang seperti ini gitu. Ya ikutin terus kisi ya. Hai ayah Nina nih. Ayah ngapain? Ayah kenapa ngomong? Belum ngomong udah nangis. Ngomong kalau punya utang ngomong. Nyamain bayar anak. Ya enggak lah. Enggak duitnya. Ayah kenapa? Kan ayah perlu ngambil uang taspen nih. Alhamdulillah. Dapatnya kita 100 juta, 100 juta deh. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Buat modal HP. Alhamdulillah ya Allah, sedih aja, gak nyangka gitu ya betul. Kenapa dicopet? Orang ini bisa ketawa. Kebetulan taspen, ayah ambil pagi terbangan data ibu. Emang begitu ya? Ayah nangis nih gara-gara pensiun atau sedih gara-gara ngasih uang? Iya, oh. Ya Allah, mungkin ada. Kalau ngomong, benar. Ayah, kok ibu dapat segitu? Syukur. Alhamdulillah. Wah. Kita pasti tebel. Kita pasti lebih tebel. Kita pasti lebih tebel nih. Wah, ibu dapat. Ibu 15 juta. Kita pasti 50 nih, Teh. Emang gimana 50? Ibu 15 juta, kamu 50? 50 ribu. Mama lu bukan anak, ngapa lu dapet? Ya alhamdulillah ya. Itu sayang, jangan gitu nama kakek minta semua. Terima kasih ya. Bilang apa? Bilang ayah, lu kaya dong. Bilang apa? Thank, apa? Sayang ayah ya. Say good things dong sama ayah. Say good things. Bilang apa sama ayah? Terima kasih ya. Bersyukur kali masih ini dikasih. Kamu jajan setiap hari masih anak kisyu dong. Alhamdulillah ya Allah ya. Makasih ya. Makasih ya. Nanda dapat berapa ya? Sama. Ya kan dia bukan anak ayah. Kita anak ayah dari. Ya sini dulu coba aku lihat. Biar jangan sering berantem. Kita anak ayah dari. Kisyu. Yang mau uang dari ayah silakan like, share, komen dan juga subscribe. Kalau yang komen paling bagus dan yang sering nonton Kiss You, kalau misalnya nanti nih janji ya. Pas untuk tayangan kali ini nih khusus spesial ayah, uang ayah pensiun, kalau sampai tembus 1 juta viewers, uang ayah akan kita acak di sini. Siapa yang dapat nanti ayah akan kasih 1 juta rupiah. Ya. 1 juta viewers. Dari ayah 1 juta, dari ibu 1 juta. Dua pemenang. Dua pemenang yang ini aja. Oh my god. Dua pemenang. Ayah, gimana perasaannya udah pensiun? Udah berapa tahun ya? Jangan hitung dulu. Eh, kalau nangis nangis, enggak usah ngeliatin duit. Ayah sedih karena apa ya? Berkurang lu. Ya.
Ayah udah berapa tahun sih ya kerja? Kisyu pengen tahu. Iya, itu saya sudah kamera dong. Coba itu kameranya. Ya kencang suaranya kok. Udah hampir berapa tahun naik kerja. Dari sebelum Ayu ada kan ya? Iya, dari bujangan. Ceritain dong ya, tikalikunya ya. Nih, kita dari. Siap berisik dong dengerin, ceritain dong ya, tikaliku. Ayah jadi PNS. Kisyu ayah kerja dari tahun 82. Wow. Pertama kali masuk PNS tuh? Belum PNS, dulu ayah masih honorer ya? Sekuan, sekuan. Sekuan belum punya gaji, belum ada apa-apa. Sebujangan terus ayah ngecat. Sekuan bukan suka dimakan tuh? Sekuan. 91 ayah menikah. 91 ayah menikah. Kok 92 udah ada Ayu? Kan 91 nikah. Terus saya 2001 baru diangkat pegawai negeri. Di tes lalu tes ayah 2001 tuh. Tapi apa ya yang bikin sedih ya pas ujiannya ya pas pegawai negeri. Ceritain suaranya kenceng dong iya. Kisyu. Ayah tuh Kisyu jadi pegawai negeri udah berapa tahun kerja ya? Selama berapa tahun kerja baru jadi pegawai negeri? Selama 20 tahun baru jadi PNS dari terus ayah 82. Emang 20 tahun? Dari 82 ke 2001. Berapa tuh Nan? 19 tahun kan, 20 tahun. Wow, ayah mengabdi untuk negara. Tepuk tangan untuk ayah. Terus ya? 2001 ayah baru ikut tes, seleksi tes. Nah, pada saat mau tes itu ayah penangis semua kenapa deh? Motor ayah kan hilang tuh. Nangis. Ujiannya kan hari-hari Kamis, hari Selasa pas motor itu gara-gara ke pasar beliin mobil baju mantra ibu belanja. Karena terus motor hilang. Itu ayah perjuangan ayah ya waktu emang ayah dari dulu nangis banget nangis. Dan sedih kan perjuangannya. Kalau ayah kan jadi pegawai negeri nggak semudah memberikan telapak tangan. Ish. Bahasanya Romawi kuno. Terus ya? Iya nak, waktu dulu. Mulai puasa tuh berarti. Belum Selasa, Selasa Kamisnya tes, jadi ada Kamis mau tes di Kamisnya. Tesnya waktu itu di mana? Di Setia Negara. Tes apa nih? Tes PKP? Tes. Oh, banjirin tes PKP. Nah, ibu, terus ya? Kata ibu, jangan nangis, katanya. Doa aja biar lulus, ntar kalau lulus. SK-nya gadein buat maton. Terus waktu pada saat hilang, ke tesnya naik apa? Dibonceng sama teman ayah, naik motor. Sampai sana teman-teman dua pada nanya padahal kan motornya hilang ayah nggak jawab teman ayah sedih lagi nangis kan ya. Biasanya kalau sore kan ayah ngajak pengumumannya di mana dulu ya koran. Itu nomornya Nanda bagus banget 007. Ayah baca koran gimana ya? Abdul Rojak. Lulus umumin tuh di koran ya pas itu ayah. Ayah mau beli koran, beli koran di sana tuh di rumahnya Pak Haji Usman kan beli koran. Terus ayah pinjem pada Mak Endo. Bilang, Mak katanya lu lulus tes. Oh langsung ayah nangis tuh. Semuanya ada hikmahnya. Berarti ada ini ya. Allah juga gak bakalan ngasih. Mungkin kalau motor gak hilang belum tentu keterima. Iya benar. Udah diganti langsung. Diganti. Motor trail gitu ya. Motor put. Kerja ya langsung naik beca. Iya benar. Ayah kerja naik beca. Iya. Sisa. Iya. Ayah sedih banget deh. Oh dulu mah beca. Seandainya dulu ayah udah jadi artis. Si Ayu nih tugasnya cuma ngibur ayah. Di apa tuh namanya? Diingat banget. Ruang makan ayah gini. Ayah jangan nangis. Yang lucu. Mata pedih, hilang. Kepala pusing, hilang. Otot kendor, kenceng. Apa itu? Itu Tarzan. Kamu siapa? Tarzan. Minumlah daun ini. Tidurnya merem.
sini. Terus itu apa? Si ayam lagi dapat di meja makan ada sambal. Ayah ini apa? Busuk. Dari Tarzan gitu. Jadi gak sedih. Si ayam itu juga begitu. Terus apa dia bilang ini? Teman. Ayah lagi gini nih, diem di meja nih. Pokoknya setiap makan ya, adegan makan nih ya Kisio. Ini beneran ini kisah nyata. Kamu inget ya? Ingat lah di meja makan gini. Ayah mau makan gini lagi nih. Mata me. Ya, shh, ya. Makanlah daun ini. Tidurnya merah. Musuh Tarzan. Tapi ayah, pas lulus PNS, ini dia lumayan. Ayah enggak belum PNS gua alhamdulillah cuma ada ibu. Iya dan selama ayah jadi artis gajinya nggak diambil. Iya. Tidak tahu. 11. Duitnya pakai buat apa? Pak, selama kata jadi artis. Dari 2011 kan ibu dari 2011. Iya dari 2011 ibu udah nggak ngambil gaji. Gua gaji ayah. Terus juga ya, udah nggak ngambil. Udah ayah. Stop. Ayah 2011 sampai kau ya. Ayah stop dia tuh ngasih uang jajan si Pak. Iya udah stop semuanya ibu. Gua ayah. Udah yang ngambil. Ya Allah, ini berapa ya, Fitia? Gaji selama berapa tahun dari Ayu ngetop? Oh, 100 juta. Oh, enggak, udah masuk 500. Oh, 500 juta. Wow! Tapi enggak tahu di sini itu mana. Pertama kali ya, ibu enggak dikasih Ayu aja. Pertama kali gaji PNS berapa ya? Oh, pertama kali gaji ayah enggak makan. Ayah kasih yatim sama janda. Iya, berapa? 2.400 2.400 itu 2001 gede. Gede dong, gede banget bapak gue. Iya. Ayah janji. Kalau emang ayah lulus, gaji pertama kita jadi makan. Nazar ya? Nazar. Sudah lah. Ya bukan dong. Nazar, sudah. Aku ya. Dari alamat tuh Nazar. Kasih anaknya, nggak pulang sampai 2009. Kisio ayah tuh sebenarnya dari dulu ya udah ditawarin jadi sekel, bahkan ayah udah ditawarin jadi lurah, tapi ayah tuh selalu nggak mau. Camat, nggak lurah, nggak sampai setinggi itu. Teh masuk teh. Dan yang salut lagi nih ayah. Sekel. Dan yang salut lagi nih buat ayah nih ya. Ayah kan laki-laki kan. Dia punya gaji semua dikasih ke istrinya. Iya benar. Maksudnya ntar lu bawanya begitu sama Nanda? Ya bener, iya bener. Iya bener Nanda. Kalau gaji hak istri tuh. Tapi kalau bonus itu terserah dia. Nah tuh terserah bonus gue nih. Ini dengerin aja cerita lagi. Dengerin dulu gitu, gue lagi aja Kisio. Biarin gak apa-apa record gak apa. Ompo gue lagi aja nanti. A few moments later. Ayah kenapa sih yang gak pernah mau jadi sekel? Apa jadi palurah? Sekel udah terakhir. Iya. Bukan ayah yang gak mau. Apa sih yang kemarin kita pelantikan? Anak siapa jadi? Ayah bukan ini ya? Nganterin. Pelantikan ayah. Nganterin. Foto sama Pak Wali. Kota itu ayah sekel. Yang pikiran yang kita berdua pikiran sana ke wali kota. Kamu ke wali kota mah ayah ya jadi sekel. Bukan sebelum sekel ayah apaan bendahara. Bukan bendahara apa yang ayah pengen
kasih ketinggian sekel kasih apa kan ayah dulu pengennya kasih iya tapi ayah gitu diamanatkan jadi pejabat sekretaris kelurahan jadi wakil lurah sekel itu sekretaris kasih. Kelurahan kasih ibu ya. Panjang masa tapi Kisyu ayah itu termasuk orang yang sangat rajin banget kerja, dia tuh nggak pernah mau absen. Iya. Kita ajak jalan-jalan aja dia tuh juga suka jarang mau karena dia takut kalau nanti di kantor ada apa-apa dan dia absen dia takut ntar disangkanya dia pergi kemana-mana. Iya. Kecuali kalau ada urusan yang sangat orang kita dia ada cutinya nah ada cuti. Orang kita itu cuti. Dia ngambil cuti baru pas kecuali kalau anaknya sakit enggak juga ya. Kalau umroh tuh baru aja iya. Itu aja ada aja ya haters yang dan ayah punya ciri khas kalau pulang ke rumah nih bunyi gerbang bunyi tin 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 tandanya dia kebelet berak. Itu ciri khas ayah Kisyu itu udah klakson mobil klakson motor tapi itu cepet noh kunci buka bapak lu kebelet berak. Ya, hal apa yang paling ayah sedihin ya? Pensiun ini. Enggak lagi tolong, sudah lagi. Lu tadi itu lagi cerita sedih. Gak bisa abis ketawa. Iya. Kurang ngomong. Berarti dari pertama dari keuangan terus habis itu jadi naik terus ayah mah alhamdulillah dipercaya dari kelurahan ayah mah pinter tahu gini dari dia kecamatan bendahara bendahara di kecamatan supaya ini ayah alhamdulillah pak camat semuanya pada percaya sama ayah semua dapat tahu ayah jujur kerjanya terus ayahnya juga cepet kerjanya tegas ayah tuh orang paling berani Kisyu baju paling cepat. Dia maju paling ke depan. Iyalah kita bener ya, pastilah kalau ayah nih orang kita bener ngapain kita kalau takut. Kucing ya. Harus kucing apa lagi? Oh, itu mah takut. Terus apa nih yang ayah sedihin? Ya sedihnya. Ya itu nak, biasa kita kumpul sama teman-teman, datang pagi ketemu. Terus ayah kalau ngumpul soalnya sering main karet di kantor. Belum selesai ngomong. Ya terus ya. Sini ya. Ya cerita dong ya. Tapi karena insiden akhirnya ada yang ngemput. Ngemput itu apa bahasa Indonesia ya dong? Ngambek istilahnya ini shinot. Semua lo pengen tahu Kisyu kenapa ayah menangis. Iya. Rata-rata pensiun seneng. Kok ayah malah pengen apa ya? Pengen nikmatin sampai di masa tuanya. Pengen nikmatin disuruh jadi cucu. Mau nikmatin masa-masa tua. Iya, ayah itu, sama ayah gimana nih? Kayak kesel banget, kayak warung. Apa istirahat deh? Nggak, yang kisiu ya. Coba ya. Kenapa ya, Bu? Yang nah, lainnya pada ya. Seneng, ayah sedih. Nenek kita serius ya. Jangan diri potong. Iya. Ya, ya, karena sedih. Satu usia ternyata udah bertambah, berkurang. Terusnya biasa kita pergi pagi, pulang sore kan gitu. Kalau kerja kan ketemu teman-teman, kerja senang gitu ya. Terus sekarang kayaknya kok jauh gitu aja perasaannya. Jadi sedih. Apalagi kalau lihat seragam baju ayah kan gitu kalau pas pagi tuh ya. Ayah suka pakai seragam apa biasanya? Sape. Seragam baju.
Lagi lu ngapain nanya seragam apa di seragam seragam murahan lah. Eh, orang sudah banyak yang tahu seragam aja ada berapa. Mohon maaf. Dua. Ya lu kasih sini. Jadi sedih. Masa pakai barang. Masa seragam aja seragam. Masa seragam daster. Seragam ayah ada berapa? Dua, putih hitam, terus sama korpri. Aduh, dorinya kuning. Ayah kan hijau. Korpri, terus baju blimbing, Depok tuh khas. Itu baru. Itu hal, baru. Hal yang paling dikangenin nih kalau di kantor selain ngobrol-ngobrol sama teman, apa maksudnya suka apa? Pasti suka. Apa ya yang pasti suka. Dikangenin apa ya? Pasti, yang bikin sedih nih. Ini pasti lucu sedih banget nih kalau gue ngomong. Pasti apa? Gue aja mau ketawa. Pasti es kok ngumpetin KTP. Apa ya? Ay, ngambek lagi, baby. Ngumpetin KTP orang. Aduh. Kalau mau kembaliin KTP, ayah mah cuma mandatang-mandatang. Enggak, ayah tuh gimana? Ruangan ayah tuh ada AC loh. Tapi ayah saking ngiritnya itu AC dia matiin, dia mau kipas sendiri dari rumah. Tapi emang ayah tuh biasanya kalau di kantor tuh emang ngapain sih? Kisyu kan pengen tahu, ayah sibuk banget apa yang ayah kerjain di kantor. Iya, jadi sekel tuh apa sih? Apa sih? Rupi. Puas. Orang nanya apa? Lu sih yang bercandain lu. Ya pelayanan lah, pelayanan, semuanya pelayanan masyarakat. Kan ayah bukan di posyandu, kok pelayanan? Iya, cuma penimbangan. Ngomong kacang hijau. Sama vitamin potong, mangap. Nah, yang timbangannya pakai telur, daging, yang kesini. Ya, kadang-kadang kan ada staff juga melayanin buat pelayanan pembuatan SKCK, KTP, gitu kan. Permohonan ayah kan tanda tangan ayah kadang-kadang kalau nggak ada ya? surat keterangan kepolisian. Oh, terus sama ya itu KTP, kartu tanda penduduk tahu. Tahu. Ya. Oh, jadi itu yang ayah approve tuh. Lah kalau misalnya nggak ada ayah, ada kasih mah ya kasih, kalau nggak ayah tanda tangan. Kalau itu tanda tangannya ya, mahal tuh ya. Oh. Ya. Enggak ya, orang kalau mau bayar, orang kalau mau bikin apa gitu sama ayah bayar. Enggak ada bayar. Oh, enggak ada bayar karena masyarakat ya. Harus. Terus gaji ayah ini dari mana? Ayah ini standby loh, selalu di kantor. Jadi selalu melayani semua masyarakat. Dia benar-benar mengabdi pada negara loh. Gua mah salut sama ayah. Top. Dan ayah juga enggak pernah mau bolos. Orang yang enggak pelit sama anak buahnya. Sama anak buah, tapi kalau sama keluarga pelit. Kan lagi ngangkat. Kan jujur. Iya. Baik, kata siapa sama gue baik, gue dikasih buktinya. Ya ini depan kamera aja. Oh iya. Enggak bohong, bercanda kisah. Ayah emang baik, selalu apa enggak pelit sama semuanya. Makanya ya. Sekarang rezekinya mengalir alam. Amin. Oh, dari teman paling ya. Ayah paling sayang banget sama keluarga, sama anak. Iya, Kak, ayah enggak pernah tuh yang makan sendiri, enggak pernah. Enggak pernah. Ayah utamain anak buahnya dulu. Iya. Anak deh. Keluarga. Anak-anak. Kalau di kantor. Oh iya. Ayah tuh enggak pernah makan sendiri, maksudnya. Ibaratnya kalau dapat rezeki enggak pernah ayah ambil. Iya. Ayah utamain. Ayah mah gampang. Iya, anak buahnya dulu. Gitu ya, tapi ada satu lembar lah masuk kantong. Enggak. Enak aja lu. Emang bapak gua gitu. Iya lu. Oh, ada apinya. Iya, terus ya. Rezeki ya bagi sama. Ih, pokoknya salut ya. Ayah tuh laki-laki yang punya uang nih, dikasih istrinya semua. Udah tadi lu bilang lagi. Iya, biar denger aja. Iya. Terus apalagi ayah ada yang mau ayah sampein gak? Teman paling dekat siapa di kantor ya? Siapa tahu nanti kalo, dia nonton. Kalau teman di kantor, kalau bapaknya Lia kan temennya ayah. Betul.
ya? Rooming. Siapa yang paling dekat? Kalau di kantor, banyak lah. Pak Camat salah satunya ya. Yang paling dekat banget yang tahu jelek buruknya baiknya ayah. Oh, ada yang dekat banget ke masalah jelek buruknya ayah. Oh, ya, sama ayah jelek buruk apa dia? Enggak pasti kan. Maksudnya kan jelek buruknya dua-duanya sama. Semua palurah sekecamatan, palurah apa tuh? Semua juga pada sayang banget sama ayah, pada baik-baik banget. Ayah baru bikinin KTP ya? KTP pensiun. Kemarin Pak Henry mantan camat juga kan pensiunan bareng. Oh, mantan camat itu pensiunan. Pak, makasih ya Pak Henry udah bikinin kakak ayah sama KTP. Waduh, buat ingetan terus. Ayah langsung ketemu di kantor Taspen. Ayah sini KTP fotokopi kakak langsung dibikinin sama beliau. Itu seorang mantan kan pejabat. Karena KTP ayah bacanya pensiun. Karena pejabat loh. Itu udah baik. Bagus dulu tulisannya pencopet. Itu apa kebiasaan ya orang ada kisiu semuanya. Enggak, cerita lagi dong. Saya juga banyak pacamat semuanya baik sama saya. Enggak ada yang banget. Dan juga enggak ada yang pernah kita kecewa. Tapi ini ada juga nih, pasti anak buah ayah di kelurahan kehilangan ayah. Oh iya, pasti setiap jumatan kan ayah suka masih ada rezeki dikit-dikit jadinya sekarang merasa kehilangan banget. Oh, tiap jumat tuh ada ayah. Tapi ayah ada rencana susah. Ayah ada rencana balik lagi ke kantor enggak? Ya kalau emang itu kan sebetulnya ayah kan emang pengen gitu. Untuk silaturahmi mah nggak putus sih, pastinya ayah pasti mau datang. Kantor RW maksudnya ini, kantor RW. Kelurahan, kecamatan. Nah biasanya ayah begitu, nanti kalau ayah buka warung tuh ini ayah. Oh pasti teman-temannya pada datang. Jadi kita itu kayak ayah mau ngasih uang kan, jadi nggak sama mereka gratis gitu di warung ayah, ya kan nak? Oh, jadi rencana ayah nih abis pensiun ayah mau bikin kafe, usaha. Kasih tahu dong Kisyu warung apa? Warung ayah rojak Kisyu. Jualan apa? Jualannya masak. Ah jangan kasih tahu dulu rahasia. Gak boleh tungguin nih warung Betawi ayah pokoknya. Launchingnya nanti ya. Ini paling best nih. Launchingnya. Doain biar lancar. Mau kemana sih? Ya. Kak Kisyu. Ya. Jadi udah nih ya hari ini, mulai hari ini ayah udah gak bakal masuk lagi ke... Oh iya dong, udah mulai setelah corona, agak corona itu kan. Covid. Ya, Covid-19 itu. Ya, terus ayah langsung dapet pensiun, ya udah pensiun kita langsung masuk lagi. Buat semuanya Kisyu, buat teman-teman kantor maupun di mana berada semuanya mohon maaf ya kalau ayah banyak salah-salah kami. Sedih ya. Ya, sedih. Kisyu, doain ya semuanya. Mudah-mudahan ayah selama pensiun ini semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap menjadi ayah yang buat anak-anak dan keluarga ayah besar bisa bimbing cucu seterusnya. Hai Kisyu, jangan lupa like, subscribe, share, komen, terus. Ini buat teman kantor, buat semuanya terima kasih banyak ikutin terus. Semuanya ikut ya, tonton ya. Nanti viewers, kalau episode ini viewersnya 1 juta ayah akan kasih hadiah 1 juta rupiah dan ibu kasih 1 juta. Ada 2 orang pemenang berarti ya, total berarti 2 juta. Nih gak halu-halu nih. Dari uang ini ayah, taspen ayah, edisi yang ini ya. Edisi ini ya. Edisi tayangan ini nih. Jangan lupa Kisyu subscribe, like, comment, share, comment. Ya, Kisyu TV. Kisyu TV. Kisyu. Kisyu. Bye. Lonceng, pencet lonceng iklannya jangan dilewat, oke? Okay? Comment, subscribe. Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like and share and lonceng. Dadah. Kisyu.